ini tujuan utama ini kan pengen tahu. Kita yakin bahwa UMKM yang ada di sini semuanya itu sudah memiliki kapabilitas, sudah memiliki aset digital. Pasti sudah punya akun Instagram, sudah punya akun Facebook, sudah jualan di Facebook, sudah jualan di WhatsApp dan sebagainya. Ini event pertama ya, pasca COVID, kami offline dari sini, kalian di sini, katakan bahwa kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media dan juga senior di Telkom saya dalam acara press conference roadshow Lomba Karya Digital Creative Entrepreneurs Kota Batam. Senang sekali saya Izar yang akan membantu acara spesial kita pada hari ini, dan izinkan saya untuk menemani juga menyapa dan ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan media sekalian dan juga dengan para narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, sebelum mulai acara, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para jajaran manajemen Telkom saya yang telah hadir dan sudah ada di panggung acara kita. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Samuel Pasaribu, selaku Vice President Area Telkom Manajemen Telkomsel. Selamat datang, Pak Sen. Baik. Berikutnya ada Bapak Andri Priyo Santoso, selaku General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel. Selamat datang, Pak Andri. Selamat siang, Bapak. Baik. Berikutnya ada Bapak Gamada, selaku General Manager Consumer Sales Region Sumbarta. Selamat siang, Mr. Ya, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Baik, dan yang terakhir ada Bapak Hadi Sucipto, selaku Manager CSR Education and Public Community Development Telkomsel. Selamat datang, Pak. Selamat siang, Mas Iza dan juga teman-teman. Berlama-lama lagi kita akan langsung memulai sesi chit-chat. Jadi kita akan dapat banyak insight nanti dari para senior leader Telkomsel gitu ya. Izinkan saya pertama untuk menyapa Pak Sen dulu mungkin, Pak. Pak Sen Malbasar Ibu. Boleh dijelaskan mungkin Pak Sen, apa sih sebetulnya manfaat program DCI ini untuk UMKM seluruh Indonesia khususnya di Kota Batam? Silakan, Pak. Terima kasih besar rekan-rekan media yang saya hormati. Jadi mungkin penjelasan pertama ya, tadi seperti dibilang ini event pertama lah ya di Batam dari rangkaian roadshow-nya Telkomsel, habis Batam, Batu, kemudian Makassar, Bandung ya. Kenapa Batam dipilih pertama kali? Pastinya teman-teman juga semua sadar akan potensi Batam selaku salah satu pusat ekonominya UMKM ya. Kenapa saya bilang potensinya besar, terbesar? Karena kita sama-sama tahu di sini punya pangsa pasar yang bisa go internasional dibanding di daerah lain kan. Kita lebih dekat untuk nyebrang ke Singapura, ke Malaysia. Sehingga kalau ditanya apa sih fungsinya, apa sih gunanya, salah satunya Telkomsel juga ingin membawa rekan-rekan UMKM di Batam ini menjadi go global. Nah, untuk menjadi go global itu banyak yang harus dipersiapkan. Salah satunya pembelajaran bagaimana mungkin menjadi mengelola UMKM seperti itu. Kemudian yang kedua juga bagaimana untuk memanfaatkan teknologi, aplikasi, kemajuan ya, zaman teknologi yang ada saat ini untuk bisa menunjang bisnisnya UMKM. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi concern dari kami di Telkomsel melalui program DCI ini untuk membantu mengembangkan UMKM yang ada di Batam ini. Saya kira secara singkat. Mungkin bisa dijelaskan dengan latar belakang program dari DCI 2.0. Ini ada notes-nya 2.0. Mungkin bisa dijelaskan nanti apa latar belakangnya. Ya, baik, Kak Izan. Jadi saya juga sedikit ya mengenai digital creative entrepreneurs atau DCE.
Jadi visi ini adalah salah satu program dari CSR kami, Pak. Kita konsep corporate social responsibility yang dimana ini adalah tahun kedua. Jadi kenapa dijadikan saja DCI 2.0 karena ini adalah tahun kedua kita melihat sukses di tahun penyelenggara pertama di tahun lalu. Tahun lalu kita trial untuk memberikan satu karena kondisi pandemik yang awalnya kita melihat betapa terpuruknya kondisi ekonomi Indonesia, semua juga berimbas karena pandemi, dan kita melihat banyak kemunculan UMKM yang kadang-kadang yang online, jualan online segala macam, akhirnya mereka mau gak mau harus survive untuk hidup, ya itu bisa. Dan berangkat dari situ kita berpikir untuk membuat satu program CSR melalui digital creative entrepreneurs tadi, Pak. Ini program DCI 2.0 ini kan mengajak UMKM untuk bisa bertransformasi ya, sebenarnya ke platform digital dengan prosesnya. Jadi seberapa besar kesiapan layanan jaringan Telkomsel gitu ya dalam proses tersebut khususnya di Kota Batam atau secara umum di Kepulauan Riau? Silakan Mas Gani. Oke, Pak Nizar. Alhamdulillah kalau kita ngomong bagaimana sih kesiapan Telkomsel untuk mendigitalkan UMKM yang ada di Kepri pada khususnya. Ini dari sisi set sendiri kita itu sudah ada hampir di semua pulau yang di Kepri. Bahkan sampai di Ujung Natuna kita sudah ada. Terus dari sisi kualitas, insya Allah kami masih yang terbaik ya. Jadi teman-teman yang UMKM yang menggunakan Telkomsel, insya Allah nanti akan tetap bisa jualan dimanapun dengan jaringan terbaik Telkomsel. Terus apalagi selain itu ya, jadi selain jaringan kita juga punya produk-produk yang akan sangat membantu semua UMKM untuk jualan produk-produk memasarkan produk-produknya. Baik lewat aplikasi kami, ini pasti punya 96% ya, jadi aplikasi UMKM. Terus kita juga bisa bantu, kita tuh punya CloudX, punya Zoom. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin-bikin sosialisasi terkait dengan produk-produk itu bisa menggunakan platform layanan kami untuk meeting ya, kayak CloudX itu. Jadi bisa biar semakin banyak yang aware. Terus kita juga ada MyHat juga ya. Jadi MyHat sebenarnya juga sangat bisa membantu teman-teman UMKM karena kita bisa menyasar misal setiap orang-orang yang ada di daerah sini radius 1 kilo akan dapat broadcast kalau kita punya toko di sini gitu ya. Itu sendernya bisa sendernya tokonya juga. Jadi ini akan sangat membantu sekali. Jadi semua pelanggan Telkomsel bisa ketemu di sini akan mendapatkan informasi bahwa di sini ada toko misal UMKM A gitu ya. Ini sangat memungkinkan. Jadi kolaborasinya kita harapkan kedepannya bisa membantu UMKM di Kepri. Karena Telkomsel sendiri kita ingin terus membuka semua peluang untuk masyarakat di Kepri sini, dan kita ingin juga terus untuk lampaui batas dalam memberikan manfaat lebih kepada masyarakat di Indonesia dan Kepri. Terkait dengan mekanisme persyaratan tuh, gimana sih cara join di kompetisi itu, Boy? Ya, terima kasih Kang Nizar. Tadi sudah sangat komplit disampaikan oleh Pak Sam dari sisi strategik program ini sebenarnya objektifnya kemana, siapa objektif beneficiarisnya. Kemudian juga sudah disampaikan oleh Mas Andri bahwa sebetulnya latar belakang kenapa kita melanjutkan program ini karena memang antusiasme dari pesertanya sangat tinggi. Tahun lalu itu kita memiliki target peserta yang mendaftar hanya 500 peserta UMKM saja, tapi alhamdulillah yang mendaftar itu lebih dari 900 peserta dari seluruh Indonesia. Kemudian dari sisi sampaikan tadi Mas Gamada bahwa ada MyX, ada 99% usahaku, dan juga ada kunci sekarang yang merupakan salah satu aset digitalnya Telkomsel yang bisa diutilize oleh para UMKM yang ada di Indonesia, yang itu akan menjadi partner kolaborasi internal kita untuk membina UMKM yang ada di sini. Sehingga sebelum bicara soal bagaimana teman-teman bisa mendaftar di program ini, sebaiknya kita lihat dulu bahwa benefit yang akan diterima oleh teman-teman UMKM nantinya. Bahwa mereka akan melalui staging yang sangat ketat, mulai dari pendaftaran itu akan dikurasi. Kalau tahun lalu dari 900 peserta yang dikurasi itu hanya 150 peserta,
lalu mereka akan onboarding sebanyak 150 UMKM mendapatkan pelatihan, kami menyebutnya intimate class. Intimate class ini nanti akan bertemu dengan mentor-mentor dari Telkomsel yang akan mengajari bagaimana mengutilize dari 99% usahaku untuk kepentingan UMKM-nya. Apa yang mereka bisa utilize dari aplikasi ini? Kemudian di MyX, tadi seperti kata Mas Gamada, nanti nama UMKM-nya, oh lewat kesini ada nama toko, let's say misalnya kita link Kaboba gitu misalnya. Nah itu juga diajari bagaimana, jadi tidak sekedar webinar gitu. Kemudian dengan kunci, di kunci ini kan adalah sebuah aplikasi digital yang banyak sebenarnya materi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM. Itu harusnya berbayar, tapi nanti peserta itu dibukakan kuncinya untuk bisa melihat berbagai materi-materi untuk mengupgrade knowledge mereka. Ini semua diajari gitu loh. Jadi bukan sekedar webinar tapi diajari. Walaupun pertemuannya saat ini masih kita lakukan secara virtual. Tahun ini memang sudah mulai bergerak bahwa kita melakukan roadshow karena memang pandemi, kita sekarang sudah mulai bisa bertemu seperti ini. Nah, untuk mendaftar itu gampang banget. Buka saja di dci.go.id, nanti hanya tinggal mengisi field pendaftarannya, lalu akan masuk kepada staging yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Mulai dari nanti kategori usahanya apa, tahun ini kita akan buka 4 kategori, yaitu kategori craft, kemudian fashion, kemudian F&B, food and beverage, dan yang satu lagi adalah kategori personal care. Tahun ini personal care menjadi tambahan karena memang ini sangat menarik. Saat ini banyak UMKM-UMKM yang memproduksi kebutuhan personal care yang ada di Indonesia. Sehingga apa dasarnya Telkomsel memilih 4 track ini? Kita tahun ini juga kembali bekerja sama dengan Kementerian Koperasi Indonesia, sehingga berdasarkan data dari Kemenkop bahwa UMKM tertinggi adalah 4 track ini, Kang Isa. Jadi kalau ditanya bagaimana pendaftarannya, itu sangat gampang. Apa benefitnya? Sangat banyak gitu loh. Apalagi nanti pada saat staging mereka di akademi, setelah lolos di intimate class akan dikurasi lagi menjadi 60 peserta. Di 60 peserta mereka akan bertemu dengan mentor-mentor yang memang sudah pelaku UMKM sebelumnya dan sekarang usahanya sudah sangat prominent. Kalau tahun lalu kita bekerja sama dengan Mas Gufron Syarif, tahun ini beliau akan gabung lagi. Mas Gufron itu adalah seorang pelaku usaha kopi ya, dan sudah mendapat funding series yang cukup banyak sekarang. Usahanya semakin berkembang. Lalu kenapa kami memilih mentor yang basicnya adalah memang UMKM? Agar merasakan feels-nya gitu. Jadi mereka benar-benar merasakan hal yang sama gitu yang dialami oleh UMKM. Jadi pada saat kita kemarin sepanjang acara DCE, saat mentoring itu curhatnya teman-teman UMKM itu nyambung. Karena mentor-mentornya ini bukan dari industri yang mengawali bisnisnya dari usaha besar, tapi benar-benar mengawali bisnisnya dari UMKM lokal. Karena sebenarnya begini, tujuan utama ini kan pengen tahu, kita yakin bahwa UMKM yang ada di sini semuanya itu sudah memiliki kapabilitas, sudah memiliki aset digital. Pasti sudah punya akun Instagram, sudah punya akun Facebook, sudah jualan di Facebook, sudah jualan di WhatsApp dan sebagainya. Sudah punya marketplace, sudah punya toko di Tokopedia, sudah punya toko di Bukalapak. Bahkan mungkin bisa jadi ada yang sudah punya akun di 99% usahaku. Tapi nggak tahu bagaimana mempromosikannya dan sebagainya. Bagaimana tuh bisa banyak pengunjung di tokonya. Nah itu diajari semua. Di akademi nanti juga akan diajari bagaimana search engine-nya, itu semua akan diajari. Ya harapannya saat selesai di grooming, di inkubasi, di program di sini, itu mereka akan tampil dengan sebuah warna baru di UMKM-nya, termasuk mereka ada yang bahkan sempat ada yang bertanya, saya perlu ganti produk sampai ke situ gitu loh mereka, karena dikasih pembekalan jadi kayak produk saya udah bener belum sih gitu, yang kayak penakan gitu ya. Tentang bisnis apapun, Pak Sam ini adalah Vice President yang membina SME di seluruh Indonesia. Berarti. Nah itu tidak ada keharusan bahwa UMKM yang ikut di sini akan terikat kontrak khusus dengan Telkomsel, itu tidak ada, jadi nggak perlu tahu. Oke, baik, terima kasih Mas Sam, penjelasannya cukup lengkap. Narasumber. Nama sama dari media. Nah, kan saya Dedi dari media online Warta Kepri.co.id. Berkaitan dengan poin yang kedua ya. Berarti yang pertamanya tentu ada contoh model role model yang sukses gitu. Tadi Mas Mahdi bilang tadi ada kopi ya. Artinya gini, berarti yang mendaftar 900 itu yang disaring jadi satu orang perusahaan kah? Atau berapa perusahaan nanti yang akan dibina oleh Telkomsel di dalam DCE ini? Oke, di DCE itu staging-nya tadi adalah pada saat pendaftaran itu akan dikurasi. Setelah dikurasi, tahun ini kita tambah pesertanya. Kalau tahun lalu yang namanya sesi, mereka akan
tahap onboarding. Setelah mendaftar, kita cek, kita kurasi. Dari ratusan tersebut kita pilih 200. Di 200 mereka akan masuk ke kelas intimate class. Di situ mereka akan di grooming. Bagaimana dilatih menggunakan layanan digital yang ada di Telkomsel. Lalu mereka akan mengikuti post test. Bagaimana mereka memanfaatkan aset digitalnya Telkomsel tersebut, fitur-fitur Telkomsel mereka manfaatkan seperti apa, kaitannya ke bisnisnya mereka. Lalu akan ada post testnya. Di post testnya akan kita kurasi menjadi 60. Di 60 mereka akan mengikuti workshop. Mereka akan mengikuti workshop dengan sejumlah pemateri-pemateri yang prominent di dunia UMKM. Lalu mereka akan mengikuti pitching sesuai tag-nya. 60 berarti nanti akan ada 15 UMKM untuk pitching di hadapan calon mentor. Boleh tahu yang 15 itu apa aja? Itu 4 tag-nya tadi, Pak. Oh gitu ya. 4 tag tadi. Jadi nanti akan dipilih 15 dari F&B, 15 dari yang dua yang tahun kemarin 15 itu pesan apa aja gitu loh. Boleh tahu nama-namanya? Dari 4 tag tersebut, Pak. Banyak banget. Banyak ya. Tapi yang pemenangnya kalau saya boleh berikan sampaikan, pemenangnya tahun lalu dari Goa, Sulawesi Selatan. Pemenangnya adalah dari Sulawesi Selatan dan bidang usahanya adalah craft. Dia membuat boneka, hantaran dan macam-macam itu semuanya dari benang rajut. Oh gitu. Mengapa dia bisa menang? Selama mengikuti proses pelatihan di sini, beliau mengikuti rule yang pertama, hadir open camp, kemudian aktif bertanya. Post-testnya nilainya bagus. Saat mentoring itu kan ada pre-mentoring sama pasca-mentoring. Itu ada perubahan yang signifikan. Kemudian tahun ini juga akan dicek bagaimana perubahan akun Instagramnya, bagaimana progres di marketplace-nya, terjadi pertumbuhan penjualan tidak? Ya itu. Itu akan menjadi parameter-parameter menilai siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Oke. Begitu kira-kira, Pak. Cukup jawab, Bang Deddy. Tadi terputus ya, pertanyaan keduanya mungkin gini, artinya di, terima kasih, berarti yang untuk tahun ini targetnya nggak ada batasan, cuma 4 tadi usaha itu ya? 4 kategori usaha, ya. Ya, karena kami berdasarkan data Kemenko. Oh gitu ya. Ya, bahwa menurut Kemenko, 4 jenis usaha terbesar di Indonesia saat ini, pelaku industrinya adalah di 4 ini. Pertanyaan selanjutnya mungkin terakhir, syarat untuk mendaftar apakah bernilai dengan omset kah atau ada nama PT kah atau CV kah segala macam? Iya. Makasih. Benar. Nanti mereka harus mencantumkan bahwa mereka adalah sebuah usaha yang bukan dropshipper, mereka bukan reseller, tapi brand owner. Oh, iya. Saya sudah melihat dari produk-produk di depan. Nah, ini adalah merupakan brand owner namanya. Nah, apakah kami tidak mensyaratkan apakah harus CV, tapi paling tidak biasanya ada IRT, mungkin kemudian kalau makanan sudah ada BPOM. Apakah yang akan menjadi pengukur bisa ya, bisa tidak? Kami akan compare gitu loh dengan peserta yang lainnya. Otomatis semakin UMKM ini melengkapi segala aspek-aspek legal dari UMKM-nya, itu akan membuat kita merasa bahwa dia serius dengan usahanya. Jadi tidak sekedar menghasilkan produk, kemudian pasarin dengan aset digital, tapi nggak peduli dengan soal izin, comply dengan pemerintah dan sebagainya. Jadi itu akan menjadi pengukur proses kurasi. Siap. Terima kasih, Mas. Ada tambahan? Terima kasih, Mas. Mas Hadi. Dari Bang Deddy, cukup Bang Deddy, Mas Hadi. Dari Pak Hadi, mau bertanya? Dari Tribun Bata? Silakan. Jadi area 1 di Bandung, Sero Batam. Area 2, Bandung. Area 3, area di Batu, Malang. Area 4, yang mana? Itu kewenangan yang tahun lalu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Satu lagi, Mas. Satu lagi, Mas. Satu lagi, Mas. F&B, food and beverage. F&B, makanan dan minuman. Kemudian craft. Craft itu kriya ya. Kriya. Kriya. Kemudian fashion. Fashion. Dan yang terakhir adalah personal care. Kita terima kasih Mas Benar sudah datang hari ini. Beliau itu gabungan menurut saya unik ya Mas Benar. Kenapa kita undang? Karena beliau ini bisnisnya adalah F&B mix dengan personal care. Itu sesuatu yang baik. Oh wow, itu makanya hari ini nanti kita akan dengar Mas Benar ya, salah satu speaker kita untuk acara siang hari ini. Ngobrol dengan kita sebetulnya kenapa bisa gitu beliau menggabungkan bisnisnya itu antara F&B dan juga personal care. Ini kan dua jenis usaha yang berkolak belakang sebenarnya. Kekuatan bahasa, kekuatan ekonomi bangsa. Sehingga bila memang kekuatan ekonomi ini berhasil dibentuk secara tidak langsung
UMKM ini juga menjadi fondasi dari ekonomi bangsa. Sebenarnya itu yang kami inginkan, jadi ini nggak hanya sekedar bisnis kontak culture, tidak, tapi kami ingin membentuk satu kekuatan ekonomi melalui UMKM ini. Tadi kalau nggak salah, Nizar udah bilang, bukan ketika kita apa? Ketika kita pandemi atau siapa tadi? Nanti ketika kita pandemi, UMKM lah sebenarnya tetap hidup menopang ekonominya bangsa ini. Jadi itu satu bukti gitu bahwa memang kekuatan utama ekonomi Indonesia itu adanya di UMKM. Azuri kering kentang dan mie acik, pisang kepok sambal.